Pemerintah Kota Ambon akan batasi usia angkutan kota yang beroperasi di Kota Ambon. Dari Studio Gunung Nona, Ambon, inilah Warta Maluku. Selamat malam saudara, Anda menyaksikan Warta Maluku malam ini bersama saya Dewi Takailola. Dan saya Abraham Sony Soplantila. Selain kedua berita utama tadi, Warta Maluku malam ini juga telah menyediakan sejumlah informasi lainnya hasil liputan tim redaksi kami sepanjang hari ini. Kini kita ikuti Warta Maluku selengkapnya. Saudara Warta Maluku malam ini kami awali informasi dari Galunggung Desa Batu Merah Kota Ambon, di mana warga masyarakat Galunggung mengeluhkan pelayanan PT DSA Cabang Ambon terkait dengan suplai air bersih ke rumah-rumah warga. Sejak satu bulan terakhir, suplai air bersih tidak berjalan normal. Akibatnya warga terpaksa membeli air dari mobil tangki untuk kebutuhan mereka. Hampir satu bulan terakhir, warga masyarakat Galunggung, Desa Batu Merah tidak mendapatkan air bersih yang dikelola PT DSA. Akibatnya, warga terpaksa membeli air dari mobil tangki untuk kebutuhan mereka. Warga berharap PT DSA untuk segera membenahi sistem pelayanan sehingga kebutuhan air bersih masyarakat dapat tersedia. Saat dikonfirmasi terkait dengan kondisi tersebut, pihak PT DSA mengaku sementara memperbaiki jaringan yang mengalami kerusakan di sejumlah titik. Mereka menjamin dalam waktu dekat suplai air bersih ke rumah-rumah warga akan kembali normal. Abu Sahwawa, Cakta Mayala, melaporkan. Saudara, Dinas Perhubungan Kota Ambon akan membatasi usia atau masa waktu kendaraan angkutan umum kota paling lama 15 tahun. Untuk itu, ke depan akan diterbitkan SK Wali Kota terkait pengaturan pembatasan usia kendaraan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon, Robi Sapulete, menyebutkan seiring dengan bertambahnya angkutan umum, maka akan diberlakukan pembatasan usia kendaraan. Pembatasan usia kendaraan angkutan kota ini akan diatur dengan SK Wali Kota Ambon. Batas waktu usia kendaraan akan ditetapkan paling lama 15 tahun. Setelah 15 tahun, usia kendaraan tersebut akan dialihkan sebagai kendaraan pribadi atau dikeluarkan dari Kota Ambon. Batas waktu atau masa kendaraan ini akan disosialisasi sebelum diberlakukan aturan tersebut. Hal ini mengingat terlalu banyak trayek yang dioperasikan di Kota Ambon yang dinilai tidak efektif. Kita akan segera buat SK Wali Kota supaya kendaraan yang beroperasi angkutan kota masa layannya 15 tahun. Ya, 15 tahun cukup. Setelah 15 tahun itu, nah kendaraan itu tidak lagi sebagai angkutan umum, mungkin dialihkan menjadi angkutan pribadi, bahkan atau dikeluarkan dari Ambon. Ya, jadi masa layan angkutan umum di Kota Ambon hanya 15 tahun. Begitu. Menurut Sapulete, ke depan keberadaan trayek kendaraan angkot tidak dapat dipindah tangankan lagi. Keberadaan trayek maupun kendaraan di Kota Ambon akan disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk menganalisa hal itu, Dinas Perhubungan akan melakukan survei load factor atau analisis kebutuhan angkutan umum. Melki Latusaule, Sarles Bulaman, melaporkan. Saudara, trayek angkutan umum Kota Ambon dalam waktu dekat ini akan dirampingkan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon, Robi Sapulete, menyebutkan trayek angkot saat ini berjumlah 63, terlalu banyak untuk kota kecil seperti Ambon. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon, Robi Sapulete, menyebutkan di Kota Ambon terdapat 63 trayek. Jumlah trayek tersebut dinilai terlalu banyak dan tidak efisien bagi sebuah kota kecil seperti Ambon. Untuk itu, tahun ini akan dirampingkan menjadi 38 trayek. Sapulete mencontohkan trayek Air Salobar maupun Taman Makmur yang melewati rute sejalur akan menjadi satu trayek, yaitu Air Salobar yang titik perhentiannya di Museum Siwa 5. Menurut Sapulete, tarif angkot ini akan dibayar sesuai kilometer. Jika penumpang yang hendak turun di Air Salobar akan membayar sesuai dengan tarif yang berlaku. Awal tahun ini, Dinas Perhubungan telah melakukan evaluasi terhadap trayek angkot. Dengan perampingan itu, pemanfaatan terminal dapat lebih baik.
Saat ini luas terminal tidak bisa menampung jumlah angkot yang tiap waktu mengalami pertumbuhan. Trayek angkutan kota yang ada di Ambon ini kan kurang lebih ada 63 trayek. 63 trayek itu terlalu banyak, nah, itu tidak efisien. Ya. Oleh sebab itu, di tahun 2019 ini lalu Dinas Perhubungan melakukan evaluasi terhadap trayek-trayek yang ada. 2019 nanti sekarang ini akan kita rampingkan jumlah trayek yang ada. Jadi dari 63 trayek itu kan mungkin kita akan rampingkan menjadi kurang lebih 36 atau 38 trayek. Contoh kasus, ada trayek Salobar, ada trayek Taman Makmur. Salobar maupun Taman Makmur akhirnya juga di Museum Siwa 5. Nah, kenapa ada dua trayek di situ? Cukup pun satu trayek saja. Jadi Terminal Merdeka Salobar yang akhirnya itu ada di Siwa 5. Terus kemudian kondisi trayek Terminal Merdeka Latu Halat. Ada Amausu, ada Latu Halat. Nah, kita gabungkan. Jadi dari Terminal Merdeka akhirnya itu ada di Latu Halat. Dari orang-orang masyarakat Amausu bisa menumpangi trayek Latu Halat dengan catatan, dengan syarat bahwa mereka naik angkutan Latu Halat, berhentinya di Amausu, tarif yang dibayarkan adalah tarif Amausu. Menurut Sapulete, tidak tertutup kemungkinan akan ditambahkan trayek baru jika ada kawasan baru yang dibangun guna menopang pariwisata di Kota Ambon seperti kawasan Seri Hukurila. Melki Latusawole, Sarles Bolaman melaporkan. Saudara, pelantikan gubernur dan wakil gubernur Maluku terpilih Murad Ismail dan Barnabas Orno masih menunggu keputusan presiden. Pemerintah Provinsi Maluku belum menerima surat dari Mendagri terkait pelantikan gubernur dan wakil gubernur Maluku yang disebut-sebut akan dilaksanakan pada 11 Maret mendatang. Masa jabatan gubernur dan wakil gubernur Maluku periode 2014-2019, Said Asagaf Z. Sauburua, akan berakhir pada 10 Maret mendatang. Setelahnya, Maluku selanjutnya akan dipimpin oleh gubernur dan wakil gubernur Maluku terpilih, Murad Ismail Barnabas Orno. Rencana pelantikan gubernur dan wakil gubernur Maluku terpilih pada tanggal 11 Maret mendatang masih menunggu keputusan presiden. Hal itu disampaikan gubernur Maluku Said Asagaf. Menurut Asagaf, pemerintah Provinsi Maluku sampai saat ini masih menunggu kepastian pelantikan gubernur Maluku terpilih. Tanggal 11, Kak. Sampai hari ini saya belum ada informasi. Saya belum dapat. Okay. Konon katanya hari ini ada rapat di Dagri. Tadi malam kan karo umum berangkat, toh juga karo pemerintahan, dan saya belum dapat informasi. Yeah. Nah, saya kira semua kan tergantung presiden. Kalau setahu apa jadi atau tidak, tapi kabar kita menunggu semua. Yang jelas tanggal 10 saya dampak itu sudah mengakhiri masa jabatan. Ya. Untuk memastikan pelantikan gubernur dan wakil gubernur Maluku terpilih, Biro Pemerintahan dan Biro Umum sementara mengikuti pertemuan di Jakarta. Frida Raiman, Bambang Yudaswara melaporkan. Saudara, setelah tidak menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur Maluku, Said Asagaf dan Seth Sahuburua akan mendukung gubernur dan wakil gubernur terpilih. Di bawah kepemimpinan yang baru, Said Asagaf berharap Maluku akan semakin maju dan sejahtera. Kendati tidak lagi menjadi gubernur dan wakil gubernur Maluku pada tanggal 11 Maret mendatang, Said Asagaf, Seth Sahuburua akan tetap memberikan kontribusi pemikiran bagi pembangunan Maluku. Bahkan Said Asagaf dan Seth Sahuburua akan memberikan dukungan bagi gubernur dan wakil gubernur Maluku terpilih, Murad Ismail Barnabas Orno. Asagaf dan Sahuburua berharap Maluku di bawah kepemimpinan gubernur Maluku terpilih bisa semakin maju dan berkembang. Banyak yang saya dan Peti sudah buat. Ya. Tapi kami yakin belum maksimal. Toh, yang baik terus ditingkatkan, yang masih kurang itu dibuat untuk lebih baik lagi. Toh, dan masyarakat sangat butuh ya stabilitas keamanan, juga kesejahteraan mereka toh di kemudian hari.
Gubernur Maluku terpilih juga diharapkan bisa melanjutkan berbagai program pembangunan yang sudah dilakukan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah ini. Frida Rehman, Bambang Yudaswara melaporkan. Anda kembali menyaksikan Warta Maluku. Saudara, kita ikuti berita selanjutnya. Gubernur Maluku Said Asagaf mengajak seluruh komponen masyarakat di daerah ini untuk terus menjaga stabilitas keamanan. Pesan tersebut disampaikan Gubernur saat berpamitan dengan jajaran Muspida dan insan pers kemarin. Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Said Asagaf, Said Sahuburua akan mengakhiri masa jabatan pada 10 Maret 2019 mendatang. Sebelum mengakhiri masa jabatannya, Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku bersilaturahmi sekaligus berpamitan dengan Kapolda dan Ketua DPRD Maluku. Saat berpamitan itu, Gubernur Maluku yang didampingi Wakil Gubernur meminta agar stabilitas keamanan di Maluku tetap dijaga dan dipelihara. Menurut Asagaf, stabilitas keamanan di Maluku saat ini sudah semakin kondusif. Hal itu merupakan modal untuk membangun Maluku yang aman, damai, dan sejahtera. Yang Kapolda, saya sampaikan terima kasih, tolong jaga terus stabilitas. Ya, paling penting stabilitas, kalau kita terganggu, kita rusak, wah itu mahal sekali. Okay. Jaga itu Pak Kapolda, tadi yang Kajati juga saya sampaikan, ya, ucapan terima kasih selama ini kita jalin hubungan dengan baik selaku Muspida ya. Pesan untuk menjaga stabilitas keamanan di Maluku juga disampaikan Gubernur kepada insan pers. Keterlibatan pers dalam menjaga stabilitas keamanan di Maluku dapat dilakukan dengan membuat berita yang berkualitas. Asagaf mengaku pers di Maluku telah ikut berkontribusi dalam memberitakan keberhasilan pembangunan selama 5 tahun kepemimpinannya bersama Said Sahuburua. Frida Rehman, Bambang Yudaswara melaporkan. Saudara, ASN di lingkup pemerintah Provinsi Maluku harus berperan aktif dalam pembangunan dengan senantiasa menggelorakan semangat memajukan daerah ini. Gubernur Maluku Said Asagaf menyampaikan hal itu dalam silaturahmi akhir masa jabatannya bersama Wakil Gubernur Maluku Said Sahuburua. Inilah suasana haru yang mewarnai silaturahmi akhir masa jabatan Gubernur Maluku Said Asagaf dan Wakil Gubernur Maluku Said Sahuburua dengan ribuan ASN dan pimpinan organisasi perangkat daerah OPD di lingkup pemerintah Provinsi Maluku. Silaturahmi yang berlangsung semarak digelar di pelataran kantor Gubernur Maluku. Dalam arahannya, Gubernur Maluku Said Asagaf mengajak ribuan ASN dan pimpinan OPD agar senantiasa berperan aktif dalam pembangunan dengan senantiasa menggelorakan semangat memajukan daerah ini. Untuk memajukan Maluku ke depan, para ASN dan pimpinan OPD dihimbau taat terhadap kebijakan pimpinan yang dalam waktu dekat estafetnya akan dilanjutkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. Said Asgaf menyatakan ke depan Maluku harus lebih maju karena dirinya bersama Said Sahuburua telah meletakkan dasar-dasar pembangunan selama 5 tahun terakhir. Bantu pemerintahan yang baru, ya Maluku harus maju lebih cepat lagi. Dalam silaturahmi tersebut, Gubernur Maluku juga menyampaikan terima kasih kepada pimpinan OPD dan ribuan ASN yang selama 5 tahun kepemimpinannya bersama Said Sahuburua telah mendukung kebijakannya dalam memajukan daerah ini. Boy Nahrum Edmond Tupan melaporkan. Sementara itu, Saudara, Wakil Gubernur Maluku Said Sahuburua mengatakan Maluku ke depan harus lebih maju.
Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru diyakini akan melanjutkan pembangunan yang telah dirintisnya bersama Gubernur Maluku Said Asagab. Dalam silaturahmi akhir masa jabatannya bersama Gubernur Maluku Said Asagab dengan ribuan ASN dan pimpinan OPD di lingkup pemerintah Provinsi Maluku, Wakil Gubernur Maluku Said Sahuburua menyampaikan, ke depan Maluku harus lebih maju. Maluku harus maju dan kita semua harus maju. Oleh sebab itu, kita harus mendukung Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan dilantik nanti. Ya, kita harus memberikan dukungan agar Maluku tetap harus maju. Said Sahuburua merinci kemajuan Maluku itu dalam berbagai segi pembangunan. Dirinya bersama Said Asgaf dalam kurun waktu 5 tahun terakhir telah memberikan dedikasi dan pengabdian untuk kemajuan daerah ini. Bersama ribuan ASN dan pimpinan OPD di lingkup pemerintah Provinsi Maluku, Wakil Gubernur Said Sahuburua mengakui banyak suka dan duka yang dialami dalam memimpin daerah ini 5 tahun terakhir. Said Sahuburua menyampaikan, setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Dirinya bersama Gubernur Said Asgaf, tegas Said Sahuburua, dalam beberapa hari lagi akan mengakhiri masa pengabdiannya yang telah dilakoni selama 5 tahun terakhir. Estafet kepemimpinannya akan dilanjutkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, yakni Murad Ismail dan Barnabas Orno. Boy Nahrum Edmond Tupan melaporkan. Saudara Wakil Wali Kota Ambon Syarif Hadler menyerahkan draft 8 Rancangan Peraturan Daerah Kota Ambon kepada DPRD Kota Ambon. Penyerahan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna pagi tadi. Wakil Wali Kota Ambon Syarif Hadler mengatakan pembentukan peraturan daerah merupakan salah satu tanggung jawab otonomi daerah, yakni membentuk produk hukumnya sendiri. Adapun 8 rancangan peraturan daerah yang diserahkan untuk dibahas DPRD adalah Ranperda tentang kota kreatif berbasis musik, Ranperda perubahan atas Perda tentang pembentukan PDAM, Ranperda tentang rencana umum penanaman modal, Ranperda tentang reklame, Ranperda tentang perubahan Perda terkait retribusi tempat pelelangan ikan, Ranperda tentang tarif retribusi tera-tera ulang, Ranperda tentang penyidik pegawai negeri sipil, serta Ranperda tentang kawasan tanpa asap rokok, dengan berpedoman pada peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pembentukan produk hukum daerah, pemerintah Kota Ambon telah menyerahkan draft rancangan peraturan daerah ke DPRD Kota Ambon guna dibahas secara bersama. Diharapkan rancangan Perda itu akan segera dibahas dan ditetapkan sehingga bermanfaat bagi publik di kota ini. Johannes Limba, Junaidi Asril melaporkan. Saudara DPRD Kota Ambon menargetkan 8 rancangan peraturan daerah akan ditetapkan sebagai Perda Kota Ambon pada akhir Maret tahun ini. Ketua DPRD Kota Ambon James R. Maatita mengatakan penyerahan 8 ranperda yang dilaksanakan hari ini akan segera dibahas dengan membentuk pansus. DPRD Kota Ambon mengupayakan penetapan ke-8 ranperda sebagai Perda Kota Ambon akan dilakukan akhir Maret ini. Ranperda yang sifatnya revisi akan menjadi prioritas. 9 ranperda itu terdiri dari 6 ranperda dari pemerintah kota dan 3 ranperda inisiatif dari DPRD. Sehingga target kita 9 ranperda ini bisa selesai. Nah, karena kondisi dan memang menjemput tahun politik tanggal 17 April ini, kemudian ranpera-ranpera yang menjadi inisiatif itu kemudian kita undurkan dulu. Kita prioritaskan bagi ranperda yang diusulkan oleh pemerintah kota. Nah, ranperda ini kenapa harus kita prioritaskan? Karena memang ada ranpera-ranperda yang harus segera mengalami perubahan dan juga ranpera yang menjadi prioritas, misalnya kota kreatif musik itu. Itu menjadi syarat bagi Kota Ambon untuk kemudian melakukan penilaian untuk menjadi kota musik dunia. Kalau tidak salah itu bulan Mei kan mesti ada penilaian itu. Jadi kita prioritaskan untuk itu.
target DPRD Kota Ambon untuk menyelesaikan ranperda tersebut cukup realistis mengingat seluruh anggota DPRD Kota Ambon akan disibukkan dengan pemungutan suara pemilu 17 April nanti. Seluruh anggota DPRD Kota Ambon akan berproses kembali sebagai calon legislatif periode 2019-2024. Yohanes Limba, Junaidi Asril melaporkan. Anda kembali menyaksikan Warta Maluku dan kini kita menuju ke informasi selanjutnya. Saudara, pelaksanaan ujian sekolah berstandar nasional secara offline merupakan upaya memantapkan siswa dalam menghadapi ujian nasional berbasis komputer. Sesuai panduan operasional standar ujian nasional sekolah, penyelenggara UNBK dapat melaksanakan USBN dengan berbasis komputer secara offline maupun berbasis kertas pensil. Di Maluku, persentase jumlah SMA sederajat maupun SMK yang akan melaksanakan ujian nasional berbasis komputer telah berada di atas 90%. Untuk SMK yang telah selesai melaksanakan USBN pekan lalu, hanya SMK Negeri 7 Kota Ambon yang melaksanakannya secara offline. Sementara untuk SMA sekolah penyelenggara UNBK seluruhnya melaksanakan ujian sekolah berstandar nasional secara offline. Pengawas Pendidikan Provinsi Maluku Buce Urlolo mengatakan, pelaksanaan ujian sekolah berstandar nasional yang dilakukan seluruh SMA penyelenggara UNBK di Maluku merupakan langkah maju yang patut diapresiasi karena USBN yang dilakukan secara offline merupakan upaya mempersiapkan siswa dalam menghadapi UNBK April mendatang. Sekolah-sekolah yang memiliki keberanian untuk melakukan USBN dengan pendekatan komputerisasi menggunakan aplikasi komputer, sisi positifnya adalah sekolah-sekolah tersebut makin memantapkan kesiapan peserta didik itu dengan menggunakan aplikasi komputer dimaksud, sehingga ketika mereka akan mengikuti ujian nasional besok, paling tidak kita sudah bisa mengeliminir berbagai kendala yang terutama sistem dan skill anak-anak itu mengoperasionalkan aplikasi ujian nasional itu sendiri. Menurut Urlolo, ujian sekolah berstandar nasional secara offline maupun ujian nasional berbasis komputer sangat menjamin tingkat kejujuran siswa. Otnil Kotadini dan Andre Oktoselia melaporkan. Saudara, 100 siswa mengikuti ujian sekolah berstandar nasional di SMA Swasta Kristen YPKPM Ambon. Selain siswa SMA Kristen, pihak sekolah juga memfasilitasi peserta ujian dari SMA Swasta 45 Ambon. Pada hari kedua ujian sekolah berstandar nasional USBN pada SMA Swasta Kristen YPKPM Ambon ini tidak ditemui kendala berarti. USBN di sekolah itu dilakukan berbasis komputer. Hal ini mengingat fasilitas komputer dan server sudah sangat memadai. Smakris YPKPM Ambon untuk tahun ini akan menyelenggarakan UNBK yang ketiga kalinya. Kepala SMA Swasta Kristen YPKPM Ambon, Lani Laturi, menyebutkan dalam USBN kali ini pihaknya memfasilitasi peserta ujian dari SMA Swasta 45 Ambon. Untuk USBN kali ini, Smakris YPKPM mempersiapkan 129 peserta ujian dan SMA 45 sebanyak 24 peserta. Ujian dibagi dalam dua sesi sesuai dengan jumlah unit komputer yang tersedia. Menurutnya, dari hari pertama hingga hari kedua, ujian berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala berarti. Kami bersyukur bahwa sampai hari kedua ini semua bisa berjalan dengan baik, diikuti oleh 129 peserta ujian bersama dengan 24 siswa dari SMA Negeri 45, SMA Swasta 45. Dan ini sudah dibagi dalam dua sesi. Semua dari hari kemarin berjalan dengan baik dan hari ini mata pelajaran bahasa Inggris dan PKN. Di dalam waktu ujian ini ada beberapa hari yang harus kita break karena ada gladi bersih UNBK yaitu tanggal 11-12. Dan kebetulan sekolah kami ini kan pelaksana ujian untuk PKBM paket ABC itu, sehingga nanti pada tanggal 17-18 juga kami harus break untuk mengikuti gladi PKBM. Menurut Laturiu, pada USBN semua mata pelajaran yang berjumlah 16 diuji sesuai penerapan kurikulum 2013.
Sementara untuk SMA swasta 45 hanya 14 mata pelajaran karena sekolah ini masih menggunakan kurikulum 2006. Melkilatusaule Sarles Bulaman melaporkan. Guna memantapkan strategi pengembangan pertanian di Maluku, Dinas Pertanian Provinsi Maluku menggelar forum koordinasi dan sinkronisasi. Dalam forum ini dirancang program pembangunan pertanian Maluku yang berorientasi swasembada pangan strategis. Forum Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan Pertanian Provinsi Maluku Senin kemarin dibuka Sekda Maluku Hamin bin Tahir. Sekda Maluku mengatakan koordinasi antar OPD terkait sangat diperlukan agar adanya kesepahaman dalam merumuskan program kerja. Menurut Tahir, Dinas Pertanian Maluku harus lebih bersinergi terutama dalam meningkatkan produktivitas pertanian daerah. Saling bersinergi ini dengan memadukan rencana pengembangan pertanian Maluku terkhusus komoditi andalan. Strategi yang perlu diterapkan yakni dengan mengaplikasikan teknologi produksi maupun pengolahan serta masa kerja yang efisien sesuai karakteristik wilayah. Penerapan strategi ini tentunya akan memberi peluang peningkatan produktivitas serta hasil yang sesuai target. Selain itu yang diperlukan yakni mengembangkan komoditi andalan yang bisa menyumbang pendapatan bagi perekonomian daerah. Komoditi andalan setiap daerah di Maluku perlu digarap optimal agar target swasembada pangan strategis bisa tercapai. Untuk itu seluruh perangkat dinas pertanian dari level provinsi hingga ke kabupaten kota harus selalu bersinergi melalui rancangan program pembangunan pertanian yang terpadu dan terfokus. Forum Komunikasi dan Sinkronisasi Pembangunan Pertanian Maluku tahun 2019 ini melibatkan seluruh unit kerja di lingkup Dinas Pertanian Maluku. Yaser Tuarita Hamzah melaporkan. Saudara, pengembangan pertanian di Maluku masih perlu sinkronisasi dengan dinas serupa di kabupaten kota. Perlunya sinkronisasi agar program pengembangan tidak tumpang tindih dan terfokus di komoditi yang bisa menyumbang pendapatan bagi daerah. Target membangun pertanian sebagai pilar perekonomian daerah masih digenjot Dinas Pertanian Maluku. Target ini disasar dengan memaksimalkan program-program pengembangan yang terfokus di komoditas unggulan daerah. Kebijakan pengembangan pun diaktualisasikan melalui koordinasi antara Dinas Pertanian Provinsi hingga ke Kabupaten Kota di Maluku. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku Diana Padang mengatakan, koordinasi di tingkat Kabupaten Kota hingga ke Dinas Provinsi dimaksudkan untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan program pengembangan yang berjalan. Jika ada pembenahan yang dilakukan akan menjadi acuan bagi Dinas Pertanian merumuskan strategi pengembangan yang berorientasi swasembada pangan strategis. Bentuk sinkronisasi ini diperlukan adanya proaktif dari Dinas Kabupaten Kota menyampaikan rancangan program pengembangan pertanian yang menjadi kebutuhan masing-masing daerah. Menurut Padang, penyampaian rancangan program dari daerahlah menentukan kelangsungan program pengembangan pertanian di Maluku. Kami menyamakan semua persepsi antara provinsi dan kabupaten kota, baik kabupaten masing-masing sentra produksi, baik tanaman pangan, hortikultura, peternakan maupun perkebunan. Di situ kami menyamakan persepsi kenapa? Karena semua usulan program kegiatan itu bottom up, dari bawah ke atas. Jadi tidak ada top down dari provinsi yang menentukan, tidak, sesuai dengan kebutuhan kabupaten dan sistemnya semua e-proposal. Karena 2019 ini kami sudah ditekan oleh Kementerian Pertanian. Contohnya dari Dirjen Perkebunan, bulan April kita harus sudah ada penyerapan anggaran tuh 50%. Nah, ini yang kita harus kejar. Karena walaupun kita di provinsi kejar, tapi kalau kabupaten kota diam kan sama saja. Semuanya kan berasal dari kabupaten kota. Kadis Pertanian Maluku berharap acuan rancangan program pengembangan dari seluruh kabupaten kota di Maluku bisa sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Ini dimaksudkan untuk memaksimalkan segala potensi pertanian yang bisa memberi kontribusi bagi pembangunan daerah. Kebijakan strategi pengembangan pertanian berorientasi pangan strategis daerah ini mengemuka dalam forum koordinasi dan sinkronisasi pembangunan pertanian yang digelar Dinas Pertanian Maluku Senin kemarin. Yaser Tuarita Hamzah melaporkan.
Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Sekretaris Kota Ambon Agi Latuheru menyebutkan, melalui program Tanpa Kumuh Kotaku, masyarakat dijadikan subjek pembangunan pembenahan kawasan kumuh. Hal ini dilakukan dengan merevitalisasi badan keswadayaan masyarakat. Sesuai SK Wali Kota Ambon tahun 2014, terdapat 15 kawasan kumuh di Kota Ambon dengan luas lebih dari 102 hektar. Penanganan pengembangan kawasan kumuh melalui bantuan dana investasi program nasional Slum Upgrading Project NSUP Kotaku 2018 meliputi 11 kelurahan di Kecamatan Nusa Niwe dan Sirimau. Total bantuan dana untuk kawasan ini sebesar 6 miliar rupiah lebih. Dana itu dimanfaatkan untuk peningkatan prasarana infrastruktur melalui pekerjaan swakelola oleh kelompok swadaya masyarakat. Selain bantuan ini, ada penanganan melalui program NSUP bagian kedua serta APBN. Dari bantuan ini terjadi penurunan angka kekumuhan di Kota Ambon pada akhir tahun 2018 hingga 6 hektar lebih. Sekretaris Kota Ambon Agi Latuheru mengatakan, melalui program Kota Tanpa Kumuh Kotaku, masyarakat dijadikan sebagai subjek pembangunan kawasan kumuh. Hal ini dilakukan agar terhindar dari timbulnya keadaan kekumuhan baru karena kurang sadarnya perhatian masyarakat terhadap lingkungan. Yang paling penting sebetulnya setelah ini selesai, kemudian diharapkan juga ada perubahan gaya hidup masyarakat. Mindset masyarakat mesti ada. Dari kebiasaan-kebiasaan lama misalnya untuk berubah ke kebiasaan baru. Salah satu misalnya kebiasaan membuang sampah tidak pada tempatnya. Ya, kebiasaan tidak memperhatikan selokan misalnya, itu sudah berubah. Karena setelah program ini selesai, ini yang harus menjaganya sebetulnya masyarakat lingkungan setempat. Nanti kita minta juga para lurah, ya ada waktu yang mereka siapkan. Mungkin kerjanya dari jam 8 pagi sampai jam 2, jam 3, waktu sisa itu mereka masih ada di lapangan untuk memantau apa yang sebetulnya mereka lihat di lapangan dan bisa mempersiapkan untuk program-program keberlanjutan lainnya. Latuheru berharap melalui program yang dijalankan dan kerjasama semua pihak, angka kekumuhan di Kota Ambon dapat mencapai 0% tahun 2019. Hal ini sesuai dengan target nasional yang tertuang dalam RPJM Nasional tahun 2014-2019. Melki Latusawa oleh Sarles Bolaman melaporkan. Saudara, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Maluku memberdayakan kaum perempuan di Kecamatan Lei Timur melalui usaha ekonomi produktif. Dengan pemberdayaan ini diharapkan kaum perempuan di kecamatan itu dapat meningkatkan ekonomi mereka. Dinas Pemberdayaan dan Perempuan memandang potensi alam di sektor perikanan, kehutanan maupun pertanian di Kecamatan Lei Timur Selatan sangat melimpah. Namun potensi sumber daya alam itu belum dikelola maksimal. Di negeri Ema misalnya terdapat banyak tanaman melinjo yang bisa diproduksi menjadi emping. Sedangkan di negeri Hukurila terkenal dengan potensi wisata bahari dan perikanan. Melihat potensi ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Maluku menggelar pelatihan usaha ekonomi produktif bagi perempuan negeri Ema dan Hukurila. Pelatihan yang dilakukan meliputi pembuatan emping melinjo dan abon ikan. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Megi Samson mengatakan kegiatan ini sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Lei Timur Selatan. Pelatihan ini meliputi cara pembuatan emping dan abon ikan yang baik serta cara pemasaran yang benar. Di sini untuk bagaimana kita meningkatkan peran ibu-ibu, ya, peran perempuan di desa, ya. Sehingga pelatihan di hari ini untuk meningkatkan ekonomi daripada perempuan-perempuan yang ada di desa. Kegiatan ini kami laksanakan di desa Kurela dan kami mengundang juga dari perempuan desa Ema. Jadi potensi-potensi yang ada di kedua desa ini yang kami kembangkan. Mungkin sekarang mereka mempunyai hasil laut yang banyak. Di desa Ema ini juga punya pohon melinjo, ya. Punya hutan melinjo yang cukup besar. Sehingga yang sekarang ini yang mereka jualan hanya masih biasa. Di hari ini kita mau buat sesuatu kegiatan yang bisa mereka meningkatkan ekonomi keluarga mereka. Jadi dari mereka cara membuat, cara mengemas, ya, supaya bisa bukan hanya mereka jualan di pasar, tapi mereka juga bisa masukkan di toko. Pemberdayaan usaha ekonomi produktif ini berlangsung di negeri Hukurila.
Kegiatan ini melibatkan peneliti Universitas Patimura Ambon dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Maluku. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak berharap, usai mengikuti kegiatan ini, kaum perempuan di kedua negeri itu dapat meningkatkan derajat ekonomi keluarga mereka. Minggus Noya dan Andre Uktulsea melaporkan. Saudara umat Hindu di Kota Ambon menggelar ritual melasti menyambut Tahun Baru Saka 1941. Ritual ini rutin dilakukan umat Hindu untuk menyucikan diri memasuki perayaan Nyepi hari Kamis pekan ini. Perangkat ritual suci dan sesajen disiapkan oleh umat Hindu untuk melaksanakan ritual pembersihan atau penyucian diri dari perbuatan buruk yang dikenal dengan melasti. Upacara melasti dilakukan untuk memohon amerta atau keabadian dari Sang Yang Widiwase, Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini dilakukan dengan cara mengambil tirta pawitrasari dan kamandalu atau air penyucian yang berasal dari dalam samudra. Air ini akan digunakan dalam taur kesanga atau ritual suci sehari menjelang Hari Raya Nyepi yang dipusatkan di Ciwa Stanagiri, Rabu. Hal ini diakui Pinandite Sukardi Rianto usai upacara melasti yang dipusatkan di lapangan Tahapari Tantui. Menurutnya dalam melasti ini, sarana upacara umat Hindu dibawa ke laut guna penyucian. Selain itu dilakukan upacara makelam dengan menyiapkan bebek atau ayam. Upacara ini bermakna menanggalkan kekotoran pada diri manusia yang dianyutkan dengan perantara ayam tersebut. Dalam kepercayaan agama Hindu, sumber air seperti laut dan danau dikenal sebagai Tirta Amerta atau air hidup. Sumber air memberi kehidupan bagi makhluk hidup ciptaan Tuhan. Sementara selama ritual, umat melakukan puja bakti kepada Dewa Baruna atau Dewa Air agar penyucian terhadap diri dan alam semesta bisa terjadi. Setelah melasti ini, kita akan istilahnya jejer karena puncak acaranya nanti taur ke-9. Jejer itu ide petara yang ada di yang kita sungsung ini akan kita setelah melasti kita setanakan di Siwa Stanagiri semuanya di sana. Nanti setelah itu pada tanggal 6 sore kita akan melaksanakan taur kesange yaitu untuk penyucian alam. Sebelum kita melaksanakan Nyepi, alam ini disucikan semua. Sehingga pada saat kita melaksanakan Nyepi, yaitu berata penyepian tidak ada halangan apapun. Sehingga semua bisa lancar, baik. Semoga kebaikan ini bisa untuk kita nikmati bersama. Melasti sejatinya adalah upacara yang dilakukan untuk menyucikan diri dari perbuatan buruk masa lalu. Melasti diperingati setiap tahun baru Saka. Tahun baru Saka bagi umat Hindu merupakan kesempatan untuk memulai kembali kehidupan dengan hati yang suci. Kesempatan ini digunakan untuk membersihkan hati, berintrospeksi, dan menyiapkan diri memasuki tahun yang baru. Melki Latusaole, Charles Bolaman, melaporkan. Saudara, penyampaian informasi tadi mengakhiri Warta Maluku malam ini. Dan kami ingatkan Anda bisa langsung mengakses berita-berita Warta Maluku melalui akun YouTube channel kami TVRI Maluku. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Akhirnya saya Dewinta Kailola. Dan saya Abraham Sony Soplantila mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.